teman-teman semuanya. Apa kabar? Yuhuu, jumpa lagi di video aku, Ririn Anindita. So, jadi di video kali ini aku bakalan kasih tutorial ke kalian semuanya. Caranya caranya membuat CCP di KineMaster yang belum pro. Jadi ada beberapa orang yang request ke aku, Kak, cara buat CCP di KineMaster yang belum pro atau yang kayak gimana gitulah. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, share, dan yang penting kalian harus subscribe ya, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar mendapatkan video terbaru dari aku. Oke, so beberapa kali ini aku buat video. Jadi kalian setuju gak kalau aku buat video setiap hari Kamis? Setuju banget gak? Ya kalau gak salah bikin tutorial terus lah atau apa-apa gitulah. Setuju gak kalian? Jika setuju, kalian komen di bawah ya. Oke, langsung aja daripada kebanyakan ngomong gitu lah. Oke, langsung aja yang pertama kita buka KineMaster-nya ya. Maaf banget tadinya aku belajar itulah. Kalian klik yang tambah yang tambah itu. Kalian klik terserah kalian yang mana. Kalau aku yang ini ya, yang iya. Terus kalian cari yang mau dipakai, foto atau video ya. Dan CCP kan harus foto gitu ya guys. Gitulah. Jelasinnya bingung. Ya gitu deh. Gimana ini ya? Oke aja, kita langsung aja kasih foto-fotonya ya. Ini fotonya aku ada banyak. Oh, ini aku salah ya. Ini aku tambah media lagi. Oi, media lagi. Huhu. Media lagi. Aduh, ini yang mana ya? Gin, aib. Kalian pencet. Dia ini nggak kasih kuis ya kayak gini lah. Kalian pencet yang audio. Audionya yang mana terserah kalian ya. Kalau aku audio yang WhatsApp audio ya, dari WhatsApp audio. Jadi salah guys, jadi kita musiknya tuh dari video ya, dari video. Musik dari video. Kalian cari video yang ada musiknya dulu ya. Sementara itu aku jeda dulu. Jadi terserah kalian mau kasih musik atau enggak, enggak apa-apa. Kali ini aku enggak kasih musik soalnya video aku yang ada musiknya udah aku hapus semuanya. Enggak tahu deh. Itu susah nyarinya, jadi blablabla gitu deh. Kita pakai yang mana? Wow, yang mana? Wow, yang mana? Wow. OMG, nggak ada lagunya bener ini ya. Oh, udahlah, nggak usah pakai lagu. Sumpah nggak ada. Ini maksudnya tuh nggak bisa gitu loh. Jadi aku nggak pakai musik aja ya. Oke, sampai sini. Nggak ada apa-apanya. Kita pencet
yang tambah ini tambah. Terus kalian pencet yang perjalanan dan kegiatan. Dan selesai. Gak jelas nanya sendiri. Terserah kalian ya. Judulnya terserah kalian, judul-judul. Terus kalian tambah lagi. Terus kalian tambah lagi. Ya, ayolah tambahnya beberapa kali. Hai. Tambahnya beberapa kali. Hai. Maaf banget ya, aku gak jelas. Cukup udah kan, coba kita setel ya. Terus kalian pencet tanda simpan di atas. Terus kalian export, klik export. Kita tunggu saja. Ini enggak ada musiknya ya, maaf banget. Enggak ada musiknya. Ini kapan selesainya? Jika udah kita keluar, kita cek di galeri kita. Oke, jika kita udah cek di galeri kita, ternyata hasilnya seperti itu ya guys. Dan sangat bagus banget. Oke, aku cuma kasih tutorial itu doang. Semoga video yang bermanfaat buat kalian. Dadah. Jumpa lagi di video selanjutnya. Kalian mau request apa? Komen ya, biar hari Kamis besok aku buat. Bye bye. Jangan lupa subscribe ya. Makasih.